Hai Satya, good morning. Good morning. Hey, how are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. Or should we just put the number in it? Ingat aku last time yang sempat bahas semuanya, bahas ini sekarang, huh? Yang maksud yang 50 number itu. Yes. Yes, oke. Okay. Bukan dulu kalau sudah siap word. Maksudnya, ini number 50, number 14. Kita mulai dari number 14 ya. Yeah. Jika word A adalah 1 per 2 akar 3 dan sudut A ini, maka A adalah 1 per 2 akar 3 bisa juga aku tuliskan sebagai 1 akar 3 per 2. Berarti informasi apa aja yang kita ketahui dari segitiga ini? BC sama AB. BC sama AB. Oke. Kalau BC-nya berapa? Akar 3. Kalau AB-nya? AB-nya 2. AB-nya 2. Berarti AC-nya? Pakai Pitagoras. Ya, gimana Pitagorasnya? 2 pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah akar 3 pangkat 2. Oke, betul. Ditambah akar 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Tiga, tiga. Tiga, betul. Di kuadrat sama dengan 4 kurang 3 jadi akar 4 kurang 3 akar 1 berarti AC-nya sama dengan berapa? 1. Kalau tan itu apa per apa? Depan per samping. Depan per samping. Ini apa? Depannya akar 3. Akar 3 per 1. Tes tes halo, tes tes halo. Apakah suaranya sudah lebih jelas? Sudah. Oke. Okay. Wait a minute. Hai Akila, good morning. Good morning, Miss. Hi, how are you today? I'm fine, how about you? I'm fine, too. Akila, do you have any homework from school? No. No? Okay, then. Kalau gitu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang pola bilangan, Miss. Pola bilangan, okay. Apakah kamu sudah terima buku Simken yang baru? Sudah. Buku apa tuh? Masih dulu. Oke, M1 aku buka. Oh, untuk Satya bisa dicoba dulu nomor 15 ya. 15 dan 16. Oke. Oke. Miss, aku agak bingung yang nomor 1. Yang nomor 1. Ternak telur pada bulan pertama mendapat 120 kilo. Pada bulan kedua mendapat 150 kilo. Pada bulan ketiga 180.
pada bulan keempat 210 dan seterusnya hingga bulan ke-48. Tentukan jumlah hasil terus seluruhnya sampai bulan ke-48. Yang bikin bingung bagian mananya? Aku udah dapat rasionya, tapi setelah dikaliin angkanya banyak. Oh, ini bukan deret geometri tapi deret aritmatika ya? Jadi pakai rumus yang mana? Pakai yang itu, yang ada beda-beda itu loh. Yang A sama dengan UN plus N min 1B, pakai yang itu. Oke. Yang bikin ini aritmatika adalah perbedaannya konstan dalam penjumlahan. Jadi 120 ke 150 itu kan ditambah 30. Ini ditambah 30. Ini ditambah 30 juga. Kalau geometri, kalau yang pakai rasio, itu perbedaannya konstan dalam perkalian. Contohnya, deretnya akan seperti ini. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kenapa kok ini geometri? Karena perbedaannya dalam perkalian. 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 itu dikali 3, 18 ke 54 itu dikali 3. Jadi kalau perbedaannya dalam penjumlahan dia aritmatika, kalau perbedaannya dalam perkalian dia baru geometri ya. Oke. Halo, Akila. Akila, bukunya sudah belum? Belum, Miss. Halo, bukunya sudah diambil? Sudah. Kita dari buku apa sekarang? N1 kah? Iya, N1. Akan belajar dari apa? Dari deret atau barisan. Bisa dicoba dulu halaman 1 dan 2. Kalau ada yang kesulitan langsung tanyakan ke aku ya. Yes. Oke. Kalau punya Satyawan sudah yang tadi? Sudah. Nomor 15 dan 16? Sudah. Sudah, Miss. Oke, nomor 15. 15. Cos 30 sama dengan? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3, betul. Kalau nomor 16, sin 45 adalah? 1/2 akar 2. Oke, ini 1/2 akar 3, yang ini 1/2 akar 2. Ini jawabannya positif semua, karena 30 dan 45 sama-sama berada di kuadran 1. Hari ini Miss mau highlight tentang kuadran ya. Iya. Jadi dalam trigonometri, dalam pembagian posisi sudut itu ada namanya kuadran. Dia dibagi 4 seperti ini. Kalau mau menuliskan sudutnya, ini adalah sudut 0. Kita bergeraknya berlawanan arah jarum jam, jadi ke arah kiri di sini. Di sini 90. Karena kan dia siku-siku tuh. Kalau sudut siku-siku kan 90 pasti. Iya. Kemudian kita bergeraknya lanjut ke kiri lagi. Gini. Karena ini siku-siku lagi, maka dari 90 kalau ketambahan 90 derajat di sini jadi 180 derajat. Kita bergerak ke kiri lagi karena dia masih sudut siku-siku. Berarti 180 ditambah 90 di sini 270. Karena ini masih siku-siku dan kita bergerak ke arah sini, maka di sini 360. Jadi kalau kamu disebutkan sudut 0 atau sudut 360 itu letaknya sama-sama di sini. Karena dia merupakan awal dan akhir dari satu putaran. Satu putaran sudut. Kemudian
misalnya kamu diketahui sudut 30, kan dia berada di antara 0 sampai 90 ya? Iya. Berarti 30 itu adanya di sini, di kuadran 1. 30 derajat yang adanya di, kalau misalnya seperti nomor 17, sudut 210, itu kan berarti di antara 180 sampai 270 ya? Iya. Berarti dia adanya di sini. Kemudian sudut ini berapa besar? Caranya adalah karena ini 210 dan ini 180, berarti besar sudut ini berapa ya? 30. 30, betul. Nah, kedua sudut ini sama-sama 30 nih, tapi karena beda kuadran, maka nilai sin cos tan-nya bisa berbeda juga. Nis akan tuliskan nama kuadrannya dulu. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Untuk di kuadran 1, itu nilai sin-nya akan selalu positif. Nilai cos-nya akan selalu positif. Nilai tan juga akan selalu positif. Kalau di kuadran 2, nilai sin saja yang positif. Sementara cos dan tan-nya akan negatif. Kalau di kuadran 3, itu sin dan cos-nya negatif. Sin-nya negatif, cos-nya negatif. Yang positif hanya tan-nya saja. Sementara kalau di kuadran 4, itu sin-nya negatif, cos-nya positif, tan-nya negatif. Nah, pengelompokan ini buat apa sih? Ini tuh buat mempermudah kamu untuk menghitung sin cos tan dari sudut-sudut yang lebih dari 90. Contoh, kalau kamu mau menghitung sin-nya 210 itu, daripada kamu melihat tabel yang sangat panjang, bisa juga kamu pakai sin 30, karena dia kan sudutnya 30 derajat. Sin 30 itu sama dengan setengah akar 3, tapi karena dia ada di kuadran 3, di sini keterangannya kalau sin itu negatif, maka sin 210 itu sama dengan negatif sin 30. Atau sama dengan negatif 1 per 2 akar 3. Sampai sini penjelasan tentang kuadran sama positif negatifnya apakah bisa? Boleh diulangi nggak, Miss? Boleh. Jadi, untuk pembagian kuadrannya apakah sudah oke? 1, 2, 3, 4 ya? Oke. Kemudian ada aturan positif negatif dari nilai sin cos tan-nya. Kalau di kuadran 1 semua positif, nilainya pasti positif. Makanya ini tadi cos 30 hasilnya positif, sin 45 hasilnya juga positif, karena dia berada di kuadran 1. Sin cos tan semua nilainya positif. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin. Di kuadran 3 yang positif hanya tan, di kuadran 4 yang positif hanya cos. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya seperti ini. Jadi, contohnya, kalau kamu mau mencari nilai trigonometri sin cos tan dari 210 sudut ini, daripada kamu membaca tabel yang sangat panjang untuk 210, kamu bisa manfaatkan sudut ini. Dia kan sudutnya 30 derajat nih. Dari 180 ke 210 itu 30 derajat. Maka nilai dari sin cos tan-nya, sin cos tan
dari 210 itu akan berhubungan. Maaf, penku lagi agak error nih. Jadi nilai dari sin kostan dari 210 itu akan berhubungan dengan sin kostan dari 30. Karena sudut di sini dari 180 ke 210 itu 30. Jadi misal kita mau cari sin 210, karena di sini sinnya negatif, maka sin 210 itu sama dengan negatif dari sin 30. Kalau kita mau cari cosnya, kalau kita mau cari cosnya, cos 210, karena di sini cosnya negatif, maka dia sama dengan negatif cos 30. Kalau mau tahu tan dari 210, karena di sini tannya positif, maka di sini juga nilainya positif tan 30. Kamu tinggal mengikuti sin kostan dari sudut 30. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Misalnya, segi kuadran 4. Misal, sudutnya di sini. Sudutnya 300. Berarti, kamu cari dulu dari 270. Ditambah 30. Ditambah 30, maka sudut ini besarnya sama dengan atau akan berhubungan dengan sudut 30 derajat. Kamu tinggal mengikuti aturan ini. Kalau sin berarti negatif sin 30, kalau cos berarti positif cos 30, kalau tan berarti negatif tan 30. Oke? Oke. Yang bagian ini bisa di screenshot dulu atau kalau mau dicatat dulu boleh. Udah, Miss. Oke, kalau gitu langsung nomor 17, sudut 210 terletak di kuadran 3. Kuadran 3, betul. Nomor 18, pernyataan berikut yang benar adalah C. Yang C. Seharusnya kalau di kuadran 4 nilai tannya, oh, maaf. Ini sudah betul. Kalau gitu langsung nomor 19. Triple Pythagoras yang salah adalah? Gak tahu. Kamu coba satu-satu. 5, 12, 13. Angka yang paling besar itu akan jadi sisi miringnya. Jadi kayak ini. Berarti 13 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kalau nomor C yang paling besar 10, berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kamu cek semua, dari 4 ini mana yang salah? Miss, aku masih nggak paham. Yang mana? Sama yang nomor 1. Oke. Apakah sudah ketemu UN-nya atau rumusnya? Iya, tapi aku baru sampai hasil kalinya. Yang bagian A kurang B kali B kali A tambah B. Oke. Jadi ini kan cuma satu tingkat ya. Kita sudah langsung tahu bedanya 30, 30, 30 ya. Iya. Maka kita langsung pakai yang UN sama dengan A ditambah N min 1B. Gini. Nah, kalau mau cari UN A-nya, itu kan 120 ditambah N min 1 B-nya atau bedanya adalah 30. Ini adalah rumus UN-nya dulu. Apakah kamu sudah belajar rumus SN? Belum. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu aja. Dengan rumus ini,
Kamu cari U48 ya. Kalau U48 berarti sama dengan 120 ditambah 48 dikurang 1, kemudian dikali 30. Jadi bisa langsung 120 ditambah 47 dikali 30. Apakah yang kamu maksud sampai perkalian itu sampai 47 dikali 30 ini? Maksud aku yang nyari beda. Aku lupa ternyata udah dapat bedanya. Oke, okay. Kalau gitu sampai sini bisa kamu lanjutkan dulu ya. Oke. Okay. Punya Akila untuk halaman 1 dan halaman 2-nya sudah belum? Akila, halo? Halo, Miss. Halaman 1 dan halaman 2-nya sudah belum? Sudah. Oke, okay, kita cek dulu ya. Oke, Miss. Oke. Okay. Halaman 1, aturan pembentukan pola tersebut adalah ditambah 4. Jadi dari 5 ke 9 itu ditambah 4, 9 ke 13 itu ditambah 4, 13 ke 17 itu ditambah 4. Jumlah korek api pada susunan pola berikutnya adalah 21. 21. Dari 17 ditambah 4, betul. Sekarang halaman 2, aturan pembentukan pola tersebut adalah ditambah 7. Betul. Tiga suku berikutnya adalah 36, 43, 50. 50, oke. Okay. Sekarang yang bawah, yang ini ada berapa persegi? 1. Kemudian di sini 4. Kemudian di sini 9. 9, kemudian di sini 16. 16. Kalau ini bedanya berarti berapa saja? Tambah 3. Kemudian? Tambah 5. Betul. Kemudian? Tambah 5. Tambah 7. 9 ke 16? Tambah 7, betul. Oke. Okay. Kalau gitu bisa dilanjutkan ke halaman 3 dan 4 ya. Oke, Miss. Oke. Okay. Jawabannya yang D. Yang? D. D, 8, 15, 19 ini. Iya. Iya, betul. Oke, sekarang nomor 20. Diketahui sin A 24 per 26 dan A dan 90 derajat kurang dari A kurang dari 180 derajat. Dengan keterangan ini, berarti sudut A itu masuk ke kuadran berapa? Ini 90 kurang dari A kurang dari 180 derajat. Berarti sudut A itu ada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kalau sudutnya seperti ini, berarti A itu ada di antara sudut 90 dan sudut 180. Kalau di antara 90 dan 180, berarti kuadran berapa? Di antara 90 kuadran dan 180 kuadran 2. Oke, aku catat dulu dia ada di kuadran 2. Sekarang kita kerjakan seperti biasa dulu. Kalau kuadran 2 biar lebih jelas, aku akan gambar segitiganya seperti ini langsung ya. Pun pen aku tunggu. Aku akan gambarkan segitiganya langsung seperti ini. Karena dia ada di kuadran 2. Oke, segitiganya bisa pakai segitiga biasa dulu. Kalau ini A, ini B, ini C. Sin A sama dengan 24 per 26. Berarti informasi apa saja yang kita punya di sini? BC sama AB. BC-nya berapa? BC-nya 24. AB-nya? 26. 26. Oke, kamu bisa cari pakai Pitagoras dulu, AC-nya berapa? Hasil dari Pitagorasnya 10. Hasil Pitagorasnya 10, oke. Kalau pakai cara biasa, tan A itu berapa? Tan A itu 24
Per 10. Per 10. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke bagian kuadrannya. Kalau di kuadran 2, nilai tan itu positif atau negatif? Negatif 24 per 10. Negatif. Iya, betul. Jadi di sini dikasih tambahan negatif, negatif 24 per 10, jawabannya yang B. Apakah cara nomor 20 bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu coba untuk nomor 21 kamu kerjakan sendiri dulu. Pakai cara yang sama. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Oke. Oke. Please. Ya. Berarti yang nomor 2 jumlahnya itu 22. Jumlahnya yang B kah maksudnya? Iya. Oh, yang B dilewati dulu aja ya, karena kamu belum belajar SN. Oke. Kerjakan yang A dulu. Dan jawabannya yang B, Miss. Jawabannya yang D, 15 per 17. B. Kalau B. Oh, yang B. Negatif 15 per 8 ini? Iya. Oke, kita lihat dulu, kita cek dulu dari segitiganya. Kalau di sini A, di sini B, di sini C, berarti informasi apa aja yang kita punya? B, C sama A, B. A, B-nya dulu berapa? A, B-nya 17. A, B-nya 17. Kemudian yang satunya bukan B, C ya yang diketahui. Kalau cos itu, apakah dia depan per miring? AC, AC. AC, AC-nya 8. Berarti BC-nya berapa? BC-nya 15. 15, oke. Sekarang sin A, itu sama dengan berapa? 15 per 17, jadi ada di kuadran keempat, jadi minus 15 per 17. Iya, betul. Jadi jawabannya yang A ya, kalau ini ya. Oke. Oke, apakah bisa dimengerti cara nomor 20 dan 21? Bisa. Oke. Karena waktunya tinggal 1 menit, nanti kita lanjutkan lagi jam 9 ya. Oke. Okay, see you later. Bye. Bye. Hai Satya. Hai. Maaf, sedikit terlambat, aku habis dari kamar mandi. Apakah sudah terima worksheet yang baru? Sudah. Sudah, oke, okay. Kalau gitu bisa dicoba dulu nomor 1 dan 2 pakai cara yang tadi ya. Setelah 2 nomor ini kita cek, baru kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, okay, gak? Oke, okay. Oke, okay. Hai Akila. Halo, Miss. Yang tadi halaman 3 dan 4-nya sudah atau belum? Sudah. Oke, kita cek dulu ya. Sudah, Miss. Halaman 3 yang bawah ini, pertama ada berapa bola? 2. Terus? 6. Terus? 12. Terus? 20. Oke, berarti ini perbedaannya? 2. Oh, kayaknya yang awal bukan 2 nih. Kalau dari 2 ke 6 berarti 4. Kemudian? 6. Kemudian? 8. Iya. Apakah yang ininya sudah diisi juga? Sudah. Oke. Jadi, untuk suku kedua, 2 tambah 4, banyak bilangannya? 2. Berarti 2 dikali? 3. 3. Lanjutannya, 2 ditambah berapa ditambah berapa? Apa bisa dibacakan untuk tabel berikutnya? Untuk suku ketiga, 2 ditambah 4 ditambah 6. Ya, banyak bilangannya? 3. 3, berarti berapa kali berapa sama dengan berapa?
3 dikali 4 12. Betul. Suku keempat. Suku keempat. Ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 20. Banyak bilangannya 4. Berarti jumlah bilangannya 4 dikali 5 sama dengan 20, betul. Nah, kalau ini N itu adalah suku yang tidak diketahui, bisa jadi sangat besar. Maka kita ibaratkan dengan N, kita jumlahkan terus, maka banyak bilangannya adalah N. Jadi untuk menghitung jumlah bilangannya adalah N dikali N ditambah 1. Halaman 4-nya sudah? Sudah. Ya. Yang pertama berapa buah? 1. Kemudian? 3. Kemudian? 6. Kemudian? 10. Oke. Perbedaannya ini ditambah berapa? 2. Kemudian? 3. Kemudian? 4. Iya. Kemudian sekarang tolong dibacakan isi tabelnya ya. Suku kedua banyak bilangannya. Suku ketiga? 1 ditambah 2 ditambah 3. Banyak bilangannya 3. Setengah kali 6 dikali 7. Karena banyak bilangannya 3, kita urutkan ya. Jadi setengah dikali 3 dikali 4. Oke. Oke, jadi ini jawabannya 6. Kalau di suku keempat, suku keempat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Banyak bilangannya 4. 4, jumlah bilangannya setengah dikali 4 dikali 5 sama dengan 10. Oke, jadi maksud dari dua halaman ini adalah kalau kamu ketemu sama pola yang seperti ini, pola persegi panjang seperti ini, rumusnya adalah ini. Jadi kalau kamu ditanya, misalnya suku ke-12, itu kan berarti U12. Kamu bisa masukkan ke sini 12 dikali 12 tambah 1. Kalau misalnya kamu ketemu sama pola segitiga siku-siku seperti ini, maka rumus UN yang bisa kamu pakai rumus yang ini. Kalau misalnya kamu disuruh mencari U14 atau suku ke-14, kamu bisa hitung dengan setengah kali 14 dikali 14 tambah 1. Kayak gini. Apakah bisa dimengerti maksudnya? Bisa. Oke. Kalau gitu sekarang coba halaman 5 dan 6 ya. Kan langsung tanyakan aja ke aku. Oke, Mas. Oke. Punya Santia nomor 1 dan 2 apakah sudah? Sudah. Oke, nomor 1 jawabannya? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nomor 2? Nomor 2 minus setengah akar 2. Minus setengah akar 2 ya. Karena kalau cos 135 itu berarti dia ada di kuadran berapa? 2. Di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 nilai cosnya positif atau negatif? Negatif. Iya, betul. Jadi jawabannya E, negatif setengah akar 2. Sekarang coba nomor ini. 3, 4, 5. Sudah. Sudah, oke. Nomor 3. Tan 150 berarti yang mana? Minus setengah akar. Minus 1/3 akar 3. Iya, betul. Minus 1/3 akar 3. Dia ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Di kuadran
sama sudut berapa? Maksud Miss, dia berhubungan sama sudut 30, 45, 60, 90? Di antara 90 dan 180. Oke, okay. Kalau nomor 4, 210 itu ada di kuadran berapa? 210 ada di kuadran 3. 3, berarti nilai cosnya positif atau negatif? Negatif. Negatif, negatif berapa? Negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Oke, okay. Nomor 5, 225 itu ada di kuadran berapa? 225 ada di kuadran 3. 3, berarti nilai tannya positif atau negatif? Tannya positif. Positif, positif berapa? Positif 1. Positif 1, gimana caranya kamu dapat positif 1? Oke, aku akan jelaskan gimana caranya dapat positif 1 ya. Iya. Jadi yang ditanyakan adalah tan 225 ada di kuadran 3. Misal 225 itu sebesar ini. Coba kamu cari jarak antara 180 ke 225 itu berapa derajat? 45. 45, betul. Yang ditanyakan adalah tan 225. Tan 225 akan berhubungan dengan tan 45. Karena di sini besar sudutnya 45. Karena aturan kuadran 3, tan itu positif, maka positif tan 45. Tan 45 itu 1 dan nilainya positif. Jadi jawabannya positif 1. Apakah bisa dimengerti yang ini? Bisa. Bisa, oke. Okay. Nomor 6, 7, dan 8 apakah sudah? Coba dicek pakai ini. Kalau kamu gambarkan sin 240 di sini, berarti sudutnya di sini berapa derajat? Minus setengah akar 3. Minus setengah akar 3. Caranya, kalau di sini 240 derajat, di sini 180 derajat, berapa selisih derajatnya di sini? Berapa besar sudutnya? 60. 60. Jadi sin 240 akan berhubungan dengan sin 60. Dan kalau di kuadran 3 aturannya nilai sin adalah negatif. Maka negatif sin 60. Karena sin 60 itu setengah akar 3, maka jawabannya adalah negatif setengah akar 3. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke. Okay. Kalau gitu bisa dilanjutkan nomor 7 dan 8 ya. Miss, yang nomor 7 itu kan cos 270 itu ada di kuadran yang keempat atau ketiga? Di kuadran ketiga. Kalau cos 270, kalau dari 180 ke 270 besar sudutnya berapa? 60. Dari 180 ke 270, kayaknya bukan 60 nih. 90. 90. Jadi cos 270 akan berhubungan dengan cos 90. Kalau di kuadran 3, berarti nilai cosnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 0 ya? Iya. Oke, jadi karena 0 itu tidak ada positif negatif, maka jawabannya hanya 0 saja. Ini. Oke, lanjut nomor 8. Negatif akar 3? Bukan. Kalau 300, 300 itu ada di kuadran berapa? 4. Ada di kuadran 4. Misal 300-nya di sini. Coba dihitung dulu di antara 270 sampai 300 dia berapa derajat? 30. 30. Berarti nanti tan 300 akan ada hubungannya dengan tan 30. Kalau di kuadran 4 berarti tannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Sekarang kamu tinggal cari tan 30. Ini
negatif per 3 akar 3. Negatif 1 per 3 akar 3, betul. Jadi jawabannya yang E ya? Iya. Oke. Untuk nomor 6, 7, dan 8, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu bisa dilanjut nomor 9, 10, 11 ya. Miss akan catatkan sudut-sudut yang jadi acuan ya. Sudut ini semua pada kuadran 1. Kuadran. Sudut-sudut yang Miss tuliskan ini namanya sudut-sudut istimewa. Jadi ada 0, 30, 45, 60, sama 90. Nggak cukup. Wait. Aku perbaiki gambarnya. Sudutnya 0, 30, 45, 90, 60 dulu. Kalau 0 itu sinnya 0, cosnya 1, tannya 0, 0, 1, 0. Kemudian dia berkebalikan sama 90. Ini sinnya 1, cosnya 0, kemudian tannya tak hingga. Kemudian kalau sudut 30 itu kebalikannya dari 60, awalnya di setengah akar 3. Awalnya di setengah. Awalnya di setengah, kemudian setengah akar 2. Setengah akar 2, kemudian setengah akar 3. Kalau 60 itu kebalikannya 30. Ini seperti 3 akar 3. Kalau 60 itu dia mulainya dari setengah akar 3. Ini setengah, ya ini akar 3. Kalau 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2. Ininya 1. Miss enggak punya cara cepat buat menghafal nih. Miss sudah. Oke, okay. Kalau gitu kita ke nomor 9 dulu. Sin 315 berarti dia berhubungan sama sudut berapa? Sudut 270 dan 360. Oke, okay. Nanti dia akan sama dengan sin berapa? Sin dari pilihan ini? Minus setengah akar 3. Kalau aku gambarkan kuadran di sini lagi aja. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti berapa jawabannya? Setengah akar 2.
Iya, betul. Nomor 10, cos 330, dia akan berhubungan dengan sudut berapa? Sama dengan cos berapa? Kalau di sini 330, 60. Berarti jarak antara 270 dan 330 itu berapa? 60. 60. Oke, berarti dia akan berhubungan dengan cos 60. Kalau di kuadran 4, cos-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti cos 330 sama dengan cos 60, jawabannya yang mana? Setengah. Setengah, positif ya? Iya. Ya. Harusnya ini tapi positif, jadi kita coret saja negatifnya. Oke. Sekarang nomor 11, tan 360. 360 itu ada di sudut 0. 360 itu ada di sini. Tan 0 itu berapa? Tan 0. 0. 0. Bisa langsung seperti itu karena 360 itu sama dengan sudut 0 ya. Iya. Yeah. Jadi nilai sin cos tan-nya sama. Untuk tabel ini bisa dicatat, bisa di screenshot bebas. Kalau sudah lanjut ke nomor 12 dan seterusnya ya. Sudah. Oke. Kita bisa lanjut ke 12, 13, 14. Pakai cara yang sama seperti tadi. Ini sudah. Oke. Nomor 12, tan 300, dia akan berhubungan dengan tan berapa? Tan 30. Tan 30, positif atau negatif? Negatif. Negatif, berarti sama dengan negatif berapa? Sepertiga akar 3. Betul. Oke. Nomor 13, sin 150 akan berhubungan dengan sin berapa? Aku kembalikan ke sini. Sin 60. Kalau sin 60, oke. Kalau di kuadrannya dia, dia kuadran berapa? 150 itu? 2. Kalau di kuadran 2, sin positif atau negatif? Positif. Positif, berarti positif sin 60 sama dengan? Positif sin setengah akar 3. Sama dengan positif setengah akar 3, betul. Karena di sini nggak ada, langsung ditulis jawabannya aja ya, setengah akar 3. Oke. Oke. Nomor 4, cos 120, kuadrannya dulu kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2. Cos 120 akan berhubungan dengan cos berapa? Cos 30. Cos 30. Kalau cos di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Negatif, berarti negatif berapa? Negatif setengah akar 3. Setengah akar. Akar 3 atau akar 2? Akar 2. Akar 2, setengah akar 2. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ya. Kalau gitu, nanti bisa, kalau mau dicoba-coba di sini bisa. Bisa pakai cara yang ini. Sama yang ini ya. Iya. Karena waktunya sudah mau selesai, sekarang aku minta tolong diisikan link feedbacknya ya sebelum lift. Miss, berapa poin, Miss? Aku kasih 30-30 ya. Oke. Okay. Nanti kalau sudah selesai mengisi, bisa boleh langsung lift. Thank you buat hari ini, Satya. Kalau punya Akila, sudah sampai nomor berapa? Bye, Miss. Udah aku isi. Okay, bye, thank you.